Halo, kembali lagi bersama Emotion di sini. Hari ini saya berada di Super Mekanik. Mau pasang power back door-nya bagasi ya. Karena kemarin di tempatnya Om Edwin Autospot itu masang doang ininya. Tapi power back door-nya dan kabel-kabel kan nggak di-connect tuh ya. Jadi sekarang lagi mau connect dulu. Oke, jadi ini kabel-kabelnya lagi ditata lagi, mau dipasang. Kacanya udah ready, tapi mungkin Kamis baru dipasang ya. Lebih bagus gini. Iya, biar masuk udara alam. Lain dari yang lain. AC alam. Udah gitu kalau suara motor di belakang kedengeran banget. Gue pikir udah di samping. Taunya masih jauh banget. Keren ya. Oke. Ini sama Yayat. Nah itu lagi. Kalau tadi kan untuk penutup kacanya tuh mana dia? Udah dibuang ya? Itu tuh, ada di pantai. Oh, kalau tadi kan masih agak gelap ya. Kalau kemarin tuh gelap ya, kayak warna susu gitu. Sekarang diganti jadi warna yang bening. Warna bening. Biar bisa ngemol dulu sementara. Ngemol pakai kaca plastik. Oke? Ya, seperti itu. Jadi lagi diurut lagi satu-satu. Kemarin juga lampu mundurnya belum dipasang, jadi agak ribet juga pas mundur gitu ya. Tapi untungnya sih nggak jalan kemana-mana. Oke. Seperti itu ya. Oke, ditunggu update selanjutnya. Oke, kalau tadi masih diurai, sekarang udah mulai dipasang ya. Dan ini sudah kacanya udah diganti sama yang bening. Kalau tadi masih warna susu, sekarang yang bening. Sampai hari Kamis mudah-mudahan. Ya. Oke, ini udah mulai dipasang, udah mulai dimasukin satu persatu. Kabelnya banyak. Banyak ternyata ya. Mobilnya dikeroyok sama 4 orang, 5. Keroyok sama 5 orang. Oke, ditunggu update selanjutnya. Gaya ketika sedang masang. Gaya santuy di pantui. Santuy di pantai. Ya, sip. Iya. Emang mau lu gimana sih, Yat? Mau lu gimana? Takut salah gitu. Ini kan takut putihnya campur sama kuning. Ya emang gitu kali. Kalau pikiran kita enggak. Terus ini gua lagi bikin bukan di tempat lu gitu. Gua cuma merenovasi. Jati iklan bayar. Oke, jadi setelah dilakukan pengecekan segala macam ya, dipasang kabelnya segala macam, udah rapi, udah bisa nyala lagi kembali secara normal, baru nanti dirapiin ya. Nanti ini juga rencananya sementara mau saya kasih kaca film dulu ya, kaca film anti gores tapi yang biasa aja, supaya nanti kalau misalnya jalan malam itu apa namanya nggak terlalu tembus ke dalam itu sinar lampu atau ya begitulah pokoknya sinar lampu dan lain-lainnya itulah. Nanti mau dirapin, tadi kan ini baru setting aja, nanti dirapin lagi baru dilapis kaca film anti goresnya ya. Sementara aja sampai nanti kacanya dipasang. Oke, ditunggu update selanjutnya. Oke, jadi ini lagi proses pemasangan kacanya ya. Ini lagi ditempel karetnya.
bit tempel karetnya, habis itu baru dipasang ke bagasinya ya. Oke. Nyari karetnya setengah budak barusan. Puter Jakarta. Oke, seperti ini, nanti langsung ditempel ya. Setelah itu baru habis kaca baru masang wing. Oke, tunggu update selanjutnya. Oke, setelah di setting, sekarang ditambahin ini ya, tambahin sealant. Tambahin sealant, kelilingnya seperti itu. Kelilingnya, di sini juga dikasih. Baru ini kacanya ori ya, bukan kaca-kacaan. Soalnya yang kemarin dari bagasi aslinya nggak saya copot. Kenapa? Soalnya kalau dicopot nanti kan lemnya berantakan segala macam. Jadi mendingan pakai yang beli kaca lagi. Terus ditempel ke sini ya. Oke, ini udah di setting. Ini sekarang lagi mau dipasang sealant, lem, sama bolak-balik, sama gitu ya. Tadi udah di setting. Nah, nanti setelah ini, setelah selesai, nanti ditempel. Baru terakhir nanti pasang wing ya, wing spoiler karbonnya yang custom ya. Oke, sekarang mau dipasang nih. Harus rapi dan presisi ya, kalau nggak ntar airnya masuk. Oke, nah terus karetnya ini juga karetnya beli lagi, ini karet di atas juga beli lagi, soalnya kalau nyopot yang dari bawaan kacanya repot banget, mendingan beli aja, nggak terlalu mahal kok. Ini atas bawah tuh sekitar 50-50 ribu. Kalau yang karet wipernya yang itu baru pakai yang lama. Oke, udah oke. Terus nanti juga di kaca film lagi. Tapi untuk sementara pakai plastik biasa aja kali ya. Soalnya nunggu satu hari supaya dia nanti apa namanya nggak begitu nempel-nempel. Takutnya pas kedorong lepas lagi kacanya. Gitu. Oke, seperti ini. Sudah didorong, sudah oke. Seperti itu. Oke, sudah terpasang. Ditunggu update selanjutnya. Oke, sekarang lagi pemasangan wingnya ya, wing spoiler yang di custom nih. Tekan. Fitting ya. Pemasangan cuma pakai double tape bolak-balik sama silikon cukup ya. Jadi nggak perlu dibor-bor. Karena kalau dibor sayang. Oke, seperti itu. Terus sekarang mau dipegang pakai masking supaya nggak lepas. Kurang lebih ditunggu satu harian ya, supaya lemnya nempel dengan sempurna. Oke? Okay. Sudah naik. Ini kaca filmnya belum ya, jadi ditempel kaca yang kemarin, apa? Kaca film yang kemarin. Seperti ini. Wingnya custom seperti ini. Nanti saya lanjutin lagi setelah semuanya selesai ya, setelah rapi. Oke, ditunggu update selanjutnya. Oke, jadi ini setelah terpasang seperti ini ya, motioners. Ini terus lambang expandernya saya pasang di atas sini, bukan di sini, biar lebih kelihatan lagi dari belakang. Oke, ini di depan seperti ini. Sorry kalau agak rame, soalnya ini pagi-pagi. Oke. Kalau dari jauh seperti ini, itu wingnya, ini wingnya nih, spoiler wingnya, di custom lagi ya. Kalau yang standar itu dia rata, ini saya tambah lagi, ini
ini juga kalau nggak salah disesuaikan lagi biar gini ya. Oke, pemasangannya mudah, pakai silikon aja sama double tape. Ini udah jadi seperti ini. Kacanya juga udah jadi, udah ditempel lagi. Kacanya ditempel lagi, oke. Terus power pack door-nya juga udah terpasang seperti ini ya. Oke, kalau mau sindas nanya masangnya di mana? Masangnya di Super Mekanik. Oke, seperti itu ya. Ini tadinya terlalu enteng ya. Dia nggak mau nutup, nggak mau gigit. Kaitan ininya nggak mau gigit sama ini. Tapi setelah kaca terpasang, sama ininya terpasang nih. Ininya terpasang, jadi bobotnya cukup. Tidak terlalu enteng lagi, oke? Sudah rapi semuanya. Oh ya, kaca filmnya dari Vikul. Thank you Vikul buat diskonnya, kemarin ada diskon ya. Oke. Sudah rapi. Terima kasih buat Autospot 88 Om Edwin untuk bagasinya, wingnya sama kapesinnya ya. Terima kasih buat Super Mekanik Om Yoko untuk pemasangan, merapikan lagi pemasangan kacanya, terus sama merapikan power back door sehingga bisa berfungsi lagi seperti semula. Oke, itulah barusan pemasangan modif, pemasangan cup mesin, wing spoiler sama bagasi dari carbon fiber asli, bukan kaleng-kaleng, dan ini super enteng banget buat ngurangin beban. Oke, jangan lupa like, share, comment, subscribe, sama klik lonceng notifikasinya ya. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu vlog expander berikutnya. Bye-bye.